Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di channel Abang Driver. Kali ini tanggal 24 Desember, kita akan on beat lagi. Coba kita akan nguber insentif. Insentif dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Itu lumayan kena 180. Ya, oke, cus. Tapi sebelum kita berangkat, kita harus setting odometernya. Oke. Trip. Nah, ini kita nolin. Oke, kita udah nolin. Tuh, trip juga nol ya. Oke. Jadi ini fungsinya, kita biar tahu kita sudah menghabiskan berapa sih rata-rata bensinnya. Jadi kita nanti hitung di belakang. Oke. Sip, kita cus ya. A few moments later. Guys, dapat. Ini dari mana? Jalan Kerinci, Kota Bumi ke wow, Teluk Gong. Penjajah Kota Utara. Wow. Jauh juga, guys. Langsung dihajar jauh loh. Teluk Gong loh. Wow. 113. Season City. Oke lah, cabut lah. A few moments later. Ya Om, kelar tadi 113.000 dibayarnya 115, tapi dapat bonus muntahan. Terpaksa deh harus bersih-bersih dulu di Indomaret, beli air ya. Ya bersihnya ya, jadi ya minus lah. Tapi ya bismillah ya, semoga dapat lagi ya. Yuk gas. Ya, orderan kedua ini dari Jalan Mazda nomor 5 Penjagalan ke Ruko Golf Island Kamal Muara. Oke, gas ya. Gas gun. Mbak Fani. Sore. Udah hari ditunggu? Iya. Depan mundur ya Pak. Kita lewat yang tadi. Selesaikan aja orderannya. Orderannya 39.600. Dibayar Gojek deposit. Oke, enggak. Udah mau nagih. Oke, bintang 5. Lanjut. Ini lanjut kirim. Jalan Bandara. Ada pesawat. Kita lewat perimeter selatan ya. Pesawatnya tuh. Wow. 5 menit kemudian. Guys, dapat guys. Kita chat dulu. Wow, Sumarokon. Taruh. Kita minggir dulu ya. Dapat ke Sumarokon nih guys. Terus kita minggir dulu. Halo, mohon ditunggu.
Oke, kita gas ya. Iya. Iya, Ibu Ica. Ibu Ica. Iya. Iya. Selamat sore, Ibu. Ke belakang ya? Iya. Ke belakang. Nggak ada yang tunggu? Udah. Asik. Halo guys, alhamdulillah sudah sampai. Oke, kita selesaikan antar 65.000. Main tadi dikasih itu. Oh, permintaan pelanggan konfirmasi. Baik, closing order. Kalau enggak jauh ya, tapi kok bisa ya? Enggak. Oke. Lanjutkan. Ini udah nih. Oke. Kita kecing dulu ya, guys ya. Kita coba lihat dapat berapa pendapatan hari ini. Wow, 191. Good job. Oke, kita kecing dulu. Kebelet. A few moments later. Oke, sudah pipisnya udah. Kita langsung cus. Ya, kita cus order lagi. Oke, kita ada di Burger King. Laper sih, tapi ini mewah. Wah, nanti malah kita penghasilan kita dikit nanti gara-gara makan Burger King. Gimana kalau kita ke warteg aja? Ya, lapar perut. Warteg, cus. Yang di Kebun Nanas. Ah, itu warteg enak tuh. Oke, gas ya. Ya, tutup. Ya, tutup, warteg tutup. Kenapa ya? Wartegnya tutup, wartegnya tutup. Warteg nasi uduk. Lima menit kemudian. Halo, sudah selesai makannya, alhamdulillah.
Tadinya mau ke warteg Bahari tapi tidak buka, dan akhirnya melipir ada nasi uduk. Lumayan, cuma 9.000 rupiah saja, lumayan bikin kenyang. Oke, kita lanjut ya beatnya. Kita lanjut beatnya, abis makan kenyang, lanjut beatnya, nanti semoga kita bisa maghriban. Oke, kita online-in dulu ya, sambil melipir ya. Oke, sambil melipir-melipir aja ke daerah Tang City. Kita coba. Kemana ini? Oke, sip. Suka diri ya. Halo, mohon ditunggu. Ini sama tupang. Oh, jauh juga ya. Sini sih. Oke, guys, kan. Iya, Ibu Ica. Ibu Ica. Iya. Iya. Aku udah pakai dulu kuah kami. Kami itu dulu. Bangkumi. Itu sih orang keset. Tunggu, Pak. Pas enggak kayak gak ada, enggak ada daftar. Ayo, 35 lagi ya? 35 ya. Anda kelar, udah selesai, enggak nalangin. Oke. Ini lumayan. 65.000 jadi dapat ceban lah. Dapat 15. Lumayan. Lanjut. Oke banget, sip. Oke, terima kasih. Ya udah jam 6, kita sholat dulu maghrib dulu ya. Oke, mik dulu, nanti sholat maghrib kita langsung cus. A few moments later. Ya, selesai sholat maghrib, kita cus lagi ya. Oke. Makasih ya. Yuk guys, kita lanjut. Kita lanjut cari order. Ya, kita melipir-melipir. Semoga dapat ordernya yang lezat, tos. Salat udah fresh. Juga udah makan sore. Ya, jam 9. Ya, 3 order, 2 order lagi lah. Ya, ke stasiun Tangerang. Dapet guys. Kok gak bunyi ya? Ada apa ya? Oh, di cancel guys. Oke. Oh.
langsung apa-apa. Oh, dapat, woi. Dari mana? Oh. Oke, mohon ditunggu. Hira ya? Hira ya? Iya, Hira. Ke Hira kan, Mas? Iya, Hira. Oh. Ayo dia ya? Ya. Tunggu, ayo naik dong, ayo naik. Kenapa? Sorry, Dek. Minum. Oh, iya, maaf. Sorry. Makasih ya, nanti putar balik nih, belum bisa jalan. Oh, putar di sana aja. Iya. Mas, makasih. Putar-putar di sini boleh, ini boleh. Makasih ya. Sama-sama. Sukses. Iya, amin. Ya, sudah selesai. Kita sudahi saja. Enggak. Tanggal 5. Lanjut. Oke, ngerti. Oke, kita gas lagi. Siap. Selesai ya. Ini keberapa nih? Keempat apa? Orderan keempat ya? Lupa. Gitu ya. Yuk, hey guys, ada order beruntun, order nyambung. Oh, mohon ditunggu. Aku semua rekan ya. Iya. Ada yang ditunggu? Hah? Ada yang ditunggu enggak? Enggak ada.
sini ya. Sampai rumah. Alhamdulillah capek banget. Ya coba kita coba kita hitung ya. Kira-kira berapa sih penghasilan kita? Pendapatan kita lihat 288 karena tadi order sarannya enggak dapet. Order dibatalkan pelanggan, order searahnya dibatalkan pelanggan, 3 kali dibatalkan pelanggan hari ini. Oke, kita lihat odometernya. Kita sudah menempuh jarak 151,9. Oke, kita hitung pakai kalkulator. Ya. 151 152 ya. 152. 152 14 km 1 liter menghabis 1 liter 14 kilo menghabiskan 1 liter. Oke, berarti 152 dibagi 14. Berarti 10, berarti 11 lah. 11 liter. Kita menghabiskan 11 liter hari ini. 152 km menghabiskan 11 liter. 11 liter dikali kita pakai Pertalite 10.000. Oke, jadi 110.000. Tadi 110.000 ya. 10.000 288 10% buat maintenance perawatan mobil. Berarti 288 jadi 290 lah, 29.000 tambah 110. Oke, 39 tadi sama makan tol 9.000, parkir blablabla 15.000 dah. 154 penghasilan kita hari ini 288 di penghasilan kita hari ini 288 23 dikurang pengeluaran yang tadi saya sebutin, bensin, makan dan perawatan mobil 154 123. Jadi penghasilan kita hari ini 134.000.